Thailand akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak final Piala AFF 2020. Thailand melaju ke final setelah menahan imbang Vietnam di laga leg kedua babak semifinal pada hari Minggu 26 Desember 2021. Thailand berhak melaju ke final Piala AFF 2020 sebab di leg pertama tim asuhan Alexander Polking menang 2-0 atas Vietnam. Pilihan formasi 5 back yang dipilih Polking sejak awal babak kedua benar-benar efektif untuk meredam serangan Vietnam. Salah satu back tengah Thailand, Manuel Beer, layak mendapatkan kredit tersendiri di laga ini. Back keturunan Jerman itu benar-benar menjadi benteng kokoh. The War Eleven di pertandingan ini. Beer bermain penuh sepanjang 90 menit. Selain itu, pemain berusia 28 tahun itu juga mampu melakukan 8 kali sapuan, 3 tackle, dan 6 kali memenangkan duel melawan pemain Vietnam. Hebatnya, tidak sekalipun Beer melakukan pelanggaran di laga ini. Artinya, ia memainkan laga dengan bersih. Tidak hanya itu, Beer juga sangat berkomitmen dalam menjaga pertahanan Thailand di laga ini. Salah satu bukti kuatnya komitmen Beer adalah saat akhir babak kedua. Ia rela kepalanya ditendang penyerang Vietnam yang sedang melakukan tendangan salto. Kedekatan Beer itu membuat bola tidak sampai ke kaki pemain Vietnam dan berhasil ia jauhkan dari area kotak penalti. Selain itu, Beer juga tidak hanya piawai dalam bertahan. Persentase kesuksesan umpannya yang mencapai 86% di laga ini menunjukkan dirinya juga bisa diandalkan dalam membangun serangan dari lini belakang.